Pasukan Houthi Yaman bersumpah melancarkan serangan besar ke Israel. Pasukan tersebut diklaim memiliki berbagai senjata kuat mulai dari drone hingga rudal mematikan. Bahkan ada satu rudal yang diklaim lebih canggih dari milik Hizbullah pasukan dari Lebanon. Diketahui seusai menyatakan siap perang melawan Israel, Houthi meluncurkan serangan besar dengan rudal balistik dan drone. Selain itu, pasukan Yaman tersebut diklaim memiliki senjata jarak pendek dan jarak jauh. Di antaranya rudal balistik jarak jauh tipe ON atau Taufan yang memiliki jangkauan mencapai 1.350 hingga 1.900 km. Rudal itulah yang diklaim lebih canggih dari senjata Hizbullah. Bahkan senjata itu mampu mengancam pangkalan AS yang terletak di Semenanjung Arab. Selain itu, Houthi juga memiliki rudal jelajah darat Quds 4 dan Quds Z0 yang dapat menyerang sasaran darat dan laut. Kemudian mereka juga memiliki sistem penolakan laut ASEF dan FALA dengan jangkauan masing-masing 200 km dan 300 km. Kedua sistem itu mirip dengan rudal anti kapal Khalid Fars milik Iran. Selain itu, Houthi juga memiliki drone Samad dari yang kedua hingga seri keempat dengan jangkauan ribuan kilometer. Selanjutnya ada drone WAID mirip drone Shahed Iran yang berkemampuan 2.500 km. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.